Kali ini, soal-soal probabilitas kita akan lebih menarik lagi. Saya memiliki sekantung penuh koin. Ini kantung koin saya. Dan di dalamnya berisi penuh koin-koin. Saya memiliki 9 koin normal atau koin biasa. Koin-koin tersebut memiliki sisi kepala dan ekor. Artinya, memiliki 50% kemungkinan mendapatkan kepala dan 50% mendapatkan ekor jika kita melemparnya. Lalu, saya memiliki satu buah koin dengan dua sisi kepala. Artinya, jika Anda melemparnya, akan selalu muncul kepala. Yang akan saya lakukan adalah mengambil koin tersebut dengan mata tertutup. Lalu, saya akan melempar koin tersebut 5 kali. Dan pertanyaan saya kepada Anda adalah, berapa probabilitas saya mendapat kepala dari 5 lemparan tersebut? Probabilitas dari 5 kepala dari 5 lemparan. Ketika kita mendapatkan soal yang tidak wajar atau sedikit berbeda, mungkin kita bisa menggunakan pohon probabilitas. Oke, pada percobaan ini, saya mengambil koin dari dalam kantung. Ada berapa koin dalam kantung tersebut? Ada 10 koin, dan saya memiliki peluang yang sama dalam mengambil koin-koin tersebut. Saya menggunakan sarung tangan dan tidak dapat membedakan mana yang kepala atau ekor. Perlu diingat, saya memiliki peluang yang sama dalam mengambil 1 dari 10 koin-koin tersebut. Ada 9 koin normal dan 1 koin dengan 2 sisi kepala. Berapa probabilitas saya mendapatkan koin normal? Ada 9 koin normal dari 10 koin dengan peluang yang sama. Jadi probabilitas dari koin normal adalah 9 per 10. Ada 9 per 10 peluang mendapatkan koin normal. Lalu, berapa probabilitas saya mendapatkan koin dengan 2 sisi kepala? Jawabannya adalah 1 per 10. Jadi, saya memiliki peluang 1 per 10 mendapatkan koin dengan 2 sisi kepala. Lalu, koin apapun yang saya dapat, saya akan melemparnya 5 kali berturut-turut. Saya tidak akan membuat pohonnya, karena akan ada 32 cabang dari kedua sisi. Dengan kondisi ini, kondisi di mana koin normal, berapa probabilitas saya mendapatkan kepala 5 kali berturut-turut? Saya akan menulisnya probabilitas dari 5 kepala atau 5 dari 5 lemparan adalah kepala. Dan garis ini artinya kondisi yang diberikan, kondisi di mana saya mendapatkan koin normal. Dengan asumsi saya mendapatkan koin normal, berapa probabilitas 5 kepala dari 5 lemparan? Masing-masing lemparan memiliki probabilitas 1 per 2, dan saya melemparnya 5 kali berturut-turut, jadi 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 32. Jadi probabilitas dari 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi koin normal adalah 1 per 32. Sekarang, berapa probabilitas mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi koin 2 sisi kepala? Saya menulisnya seperti ini untuk koin 2 sisi kepala, dan garis vertikal ini artinya kondisi yang diberikan. Dan jawabannya adalah, berapapun saya akan melemparkan koin ini, saya akan mendapatkan kepala, bukan? Jadi, probabilitasnya adalah 1, karena pasti yang muncul adalah kepala. Jadi, kembali ke pertanyaan saya di awal,
Berapa probabilitas dari mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan? Jawabannya adalah sama dengan, saya akan ganti warna agar lebih menarik. Jawabannya adalah sama dengan probabilitas dari 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi normal dikali probabilitas dari koin normal. Dikali probabilitas dari koin normal ditambah probabilitas dari 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi 2 koin sisi kepala dikali probabilitas dari koin dengan 2 sisi kepala. Mudah-mudahan Anda mengerti. Mari kita akan mengulangi sedikit. Berapa probabilitas dari hasil ini adalah probabilitas dari koin normal, yaitu 9 per 10. Jadi 1 per 32 dikali 9 per 10. Kali 9 per 10. Lalu berapa probabilitas dari hasil ini? Jika Anda sudah melihat beberapa video kita sebelumnya, Anda sudah tahu cara mencarinya adalah dengan mengalikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi ada 1 per 10 kemungkinan Anda memilih koin dengan 2 sisi kepala. Hasilnya adalah 1 dikali 1 per 10. Adalah 1 dikali 1 per 10. Dan saya kerjakan di sini sama dengan apa yang saya tulis di sini. Saya akan ganti warna sebentar. Berapa probabilitas dari mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi koin normal dikali probabilitas dari koin normal? Hasilnya adalah ini, yaitu 1 per 3 per 2 dikali 9 per 10, yaitu hasilnya adalah 9 per 320. Lalu probabilitas dari 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi koin 2 sisi kepala dikali probabilitas dari koin 2 sisi kepala adalah 1 dikali 1 per 10. Jadi hasilnya adalah 1 per 10. Jadi probabilitas dari mengambil koin dari kantung secara acak dan melemparnya 5 kali lalu mendapatkan 5 kepala adalah sama dengan hasil ini ditambah hasil ini. 9 per 3, 20 ditambah 1 per 10 atau 32 per 320. Jadi 9 ditambah 32 adalah 41 per 320. Menarik, bukan? Saya akan memberikan pertanyaan yang lebih menarik kepada Anda. Pada soal sebelumnya, saya mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan. Sebelumnya, saya akan membersihkan layarnya dulu. Oke, saya memiliki 5 kepala dari 5 lemparan. Berapa probabilitasnya saya mendapatkan koin 2 sisi kepala? Jadi pertanyaannya adalah, berapa probabilitas dari koin 2 sisi kepala dengan kondisi saya mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan? Mudah-mudahan Anda mengerti maksud saya, dan mengerti perbedaannya jika dibandingkan dengan probabilitas dari mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi 2 sisi kepala. Dengan mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan dengan kondisi koin 2 sisi kepala, saya tahu probabilitasnya adalah 1. Ini akan lebih menarik.
Jika saya melempar koin 5 kali dan saya mendapatkan kepala, ada kemungkinan saya mendapatkannya dari koin normal atau koin dengan 2 sisi kepala. Dari situlah muncul probabilitasnya. Bisa jadi ketika saya melempar koin 100 kali, ada kemungkinan saya mendapatkan kepala berturut-turut. Dan mungkin saya akan berpikir saya mendapatkannya dari koin dengan 2 sisi kepala. Padahal belum tentu itu terjadi. Masih ada kemungkinan saya mendapatkannya dari koin normal atau koin biasa. Bagaimana kita memecahkan persoalan ini? Kita akan membahasnya pada video berikutnya.